Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ada giringan daging ukuran 32. Buat kemarin yang minta lihat pisaunya, model pisaunya di dalam ada ya. Nah, kita akan merakit dari nol lagi. Ini ulir di dalam. Pertama-tama kita masukin dulu. Jangan lupa pisau jangan sampai kebalik seperti ini, posisi ini salah. Kalau begini dia akan tumpul. Cuman begini. Karena kemarin ada customer yang kebalik dia tumpul juga posisinya. Terus pasang lubang ini. Pasin dicoakan. Tutup lagi. Bagian depan udah terpasang semua. Terus bagian belakang. Bagian belakang di sini ada bearingnya ya. Terkadang ada yang nanya kok mahal nih di sininya. Dia karena ada bearing juga, dia bisa buat dikombinasikan dengan mesin penggerak, mesin dinamo juga bisa. Kita pasangin di pasin dulu. Oke, mantap. Terus yang terakhir, kuli. Kulinya pasin. Oke. Ya, di sini aja. Jangan lupa pasang penguncinya, jangan nggak lepas. Ini kalau dibikin buat dikombinasikan dengan mesin penggerak atau mesin dinamo, dia nggak usah pakai ondelannya, pasang aja fan belt di sini, terus dipasang di sini. Cuman kalau pengen manual dipasang ininya. Iya, sip. Nah, contohnya seperti ini. Mantap, kok katasin mas. Nah, ini bahannya anti karat ya. Bukan besi hancuran, cuman ini babet. Jadi bagus ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Buat yang mau nanya-nanya, komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe guys, karena subscribe gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.